Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Halo sahabat JMN, Jurnal Desa kembali lagi. Kali ini kita berada di Dusun Pangaroan, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Di sana terdapat kampung bambu yang mampu bertahan puluhan tahun dan masih eksis sampai sekarang. Dusun Pangaroan merupakan sentra penghasil perkakas rumah tangga berbahan anyaman bambu. Saat ini tercatat sebanyak 50 orang yang melanjutkan tradisi menganyam bambu. Setiap rumah di Dusun Pangaroan sebagian besarnya memproduksi kerajinan anyaman bambu. Dulunya, dusun ini terkenal dengan perajin anyaman bambu yang sudah diwariskan dari nenek moyangnya terdahulu. Dari sini juga para perajin bambu bisa menyambangi hidup dari hasil kerajinan bambu yang dibuatnya. Agar warisan leluhur ini tidak hilang dimakan zaman, warga terus mengembangkan produksi anyaman-anyaman bambu. Anyaman bambu yang diproduksi beragam, yaitu nyiru, cecempeh, dingkul, boboko, kemudian hihit atau kipas. Untuk satu jenis barang besar seperti nyiru dan boboko, setiap satu orang warga bisa memproduksi sebanyak 3 biji dalam sehari. Kemudian untuk jenis barang kecil seperti cecempeh, hihid, dan dingkul itu bisa lebih dari 3 biji dalam sehari. Untuk macam-macam barang, yang kecil harganya di angka Rp15.000 dan yang besar bisa sampai Rp25.000 atau lebih. Untuk pemasaran, selama ini warga memasarkannya melalui online dan sisanya dititipkan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang untuk dibantu promosikan sekalian dijualkan. Bahan baku pembuatan anyaman yaitu pohon bambu sangat mudah didapatkan karena terdapat banyak pohon bambu di sekitar area dusun. Selain meninggalkan warisan kerajinan anyaman, para leluhur juga meninggalkan lahan bambu yang sangat luas. Karena itulah para penerusnya tidak kesulitan dalam mencari bahan baku untuk terus membuat kerajinan-kerajinan dari bambu. Sangat menarik bukan apa yang ada di Dusun Pangaroan ini? Cukup sekian Jurnal Desa kali ini dan tunggu episode-episode selanjutnya yang akan membahas desa-desa dan juga keunikan lainnya. Sampai jumpa!